Menuju Grenjangan Kembar. Tapi ke sini masih gratis, belum ada biaya HTM-nya. Dan saya ke sini sama teman saya tetap menjaga kesehatan dengan memakai protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Di sini sih sekitar jam 2-an lebih. Jadi ikutin terus perjalanan aku mengeksplor air terjun Grenjangan Kembar yang sekarang nggak tahu ada banyu, ada airnya atau enggak. Jadi ikutin aku terus. Lewati pepapringnya apa mam? Lewati bambu-bambu yang sangat mistis. Mau kesini hati-hati. Alhamdulillah cerah, kemarin 2 hari hujan. Jadi sekarang mungkin baru akan dikelola ini, gak tahu. Lu gazebonya nggak ada orang yang jualan, sepi. Ini kalau hujan bisa berteduh di sini, tapi sekarang ini tempat WC atau pembuangan air. Ini pembuangan air, tempat WC umum buat Grenjangan Kembar. Grenjangan Kembar bisa kita sudah berada di pinus-pinus, hampir sampai. Itu sudah kelihatan dan suara airnya sudah terdengar. Alhamdulillah masih begitu deras, nggak sederas itulah, sederas kemarin-kemarin, tapi alhamdulillah masih deras ya. Masih ada airnya, masih sederasnya. So, kesini hati-hati ya. Ini pengunjung 2 orang.
kita sudah sampai di kerajaan kembar, walaupun airnya sedikit apa yang biasanya seperti itu. Semalam musim hujan airnya dekat, sekarang tidak apa. Kita sudah berada di kerajaan kembar. Ini udah lagi. Ini terpantau dari banyak sampah karena sudah tidak terawat, tapi katanya orang tadi di sini mau dirawat lagi, nggak tahu kenapa. Masih kerajaan di sini, gue masih betah di sini. Ya itulah perjalanan aku mengeksplor dan kerajaan kembar. Sekarang aku mau pulang. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video aku, dan jangan lupa kita ketemu lagi di explore explore lainnya. See you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah perjalanan aku mengeksplor terjun kerajaan kembar. Sekarang aku mau pulang. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video aku, dan jangan lupa kita ketemu lagi di explore explore lainnya. See you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.